Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Aduh, sedihnya hati Abang Narar membaca luahan hati Sharifah Aini yang dikongsi olehnya di laman Facebook beliau. Untuk makluman, Sharifah Aini atau lebih dikenali dengan nama Kak Pahkini menghidap penyakit H1N1 influenza dan pneumonia, radang paru-paru. Akibatnya, Kak Pah terpaksa tinggal di hospital selama 28 hari dan ditempatkan dalam bilik yang diasingkan daripada pesakit-pesakit lain. Membaca kata-kata Kak Pah, beliau tampak reda sekiranya sudah sampai masa untuk dijemput menghadapnya. Semoga Kak Pah dipanjangkan umur dan lekas sembuh daripada penyakit ini, tulis Kak Pah. Sedih kan, marilah kita sama-sama panjatkan doa agar Sharifah Aini diberi kekuatan, kesihatan dan dipanjangkan umur untuk terus hidup di muka bumi Allah ini. Masih terlalu awal untuk kita kehilangan seorang penyanyi legenda seperti beliau. Teruskan menerima rawatan, teruskan makan ubat dan terus cekalkan hati untuk hidup. Insya Allah segalanya akan pulih seperti sedia kala. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.